lihat muka itu loh mas, mosaknya aku apa yo, enak sing tua-tua bisa nih baratnya kan tak tanya toh anaknya berapa pun lo, oh udah punya cucu ya Allah, sampai udah punya cucu dibelain kerjaan dek ini golek duit pengine apa biar bisa ngasih keluarga dari sini, gak ngasih keluarga malah ngasih calo dapurane calo. Gak memang kejem calo calo, kalau calo di Hong Kong itu lebih kejem kalau di di Macau karena tidak ada aturan. Kalau di Hong Kong kan ada aturan biaya agensi hanya 4 10% 4 7 3, biaya agen segitu. Tapi kalau di Macau nggak ada, nggak ada rule-nya, aturannya aku nggak ngerti sih. Tapi jadi bebas, makanya muni wulongewu. Tapi sebenarnya majikan ya, kalau di Hongkong juga majikan itu bayarnya juga ada yang mahal, ada yang murah, ada yang 11.000, ada yang 16.000, ada yang 18.000, ada yang 9.000. Tapi yang ngono kan kita ngerti dhewe, nek majikan wani nuku 18.000 berarti majikan lumayan sugih. Oh nek, iya iya. Nenek sing tukune 9.000 kan ya murah, tapi kenyie kan padha ae. Oh. Iki enek meh. Jadi gini, ada yang dari Hong Kong. Yang dari Hong Kong di akunnya dia tuh dari Indonesia. Jadi majikan harus ngasih tiket pesawat. Oh iya iya. Tiket pesawat itu di kantong siapa? Oh, ada yang kayak gitu juga. Ini lebih parahnya lagi ini. Bayo. Oh, dia bikin tiket palsu ya. Cuma emang tahu. Dia cetak tiket palsu ya? Iya, banyak yang diakui kayak gitu. Berarti ngapeki majikan nih gue ya? Dan ada lagi kan dia di intermanet, si pembantunya tuh ditanya, kamu mau cari majikan lagi apa enggak? Dan itu yang ngejawab itu si calo sama si agennya bilang dia mau pulang ke Indonesia agar dia tuh dikasih uang tiket. Kalau dia ngakunya nggak pulang Indonesia kan, kalau orang sini kan nggak dikasih uang tiket, nggak sama kayak Hong Kong. Oh. Pulang nggak pulang kan tetap dapat uang tiket kalau di Hong Kong. Kalau di sini nggak. Jadi pada akhirnya ternyata dia tuh masih cari majikan. Dan uang tiket yang dua kali apa ya? Uang tiketnya itu ya di elak agent lah, di elak apa? Calo. Iya, gak paham yon. Intine? Tapi memang ada yang bilang kayak gitu. Intine, calo sama agent ini bekerja sama. Bekerja sama. Dan tego. Tego pokok intine. Nah, agent ini, wong Macau. Agent ini yo, kebanyakan orang Macau. Agentnya calo ini bisa ngomong Indonesia. Agent gak agentnya ya? Ayo, ya, agentnya ngono lah. Sugeh lu aku. Rasam babu. Rasa kesel-kesel. Tapi gue neng akhirate dikepui koyo ngopo aku. Yo enggak, ya wae dhewe njaluk 2000 wae kan ngono. Nah, Mbak, aku nge, aku lek emang aku bantu wong teko. Lek sampean nglemparne aku orang, aku langsung ngomong blablaan kok, Mas. Lah iya ya wis terserah. Kok aku jalane sampean 500.000, Mbak. Belum ora, Mbak. Ngono. Yo, wis sampean kan wis ngomong nang kene, penontonku sira kabeh. Ya. Santai aja. Jadi, lebih baik kalau di sini pokoknya hati-hati. Sebenarnya nang kene iki lebih ngeri dari Hong Kong. Ngerine yo calo-calone iku sing arep proses ke sini. Sing ngeri calo ya. Wis ya. Kemarin tuh ada enggak? Iya, ada apa? Kemarin tuh ada yang dari Indonesia itu udah bayar 50 juta apa ya? Oh iya. Nyampe sini ditelantarin. Itu cowok. Oh iya. Nyampe sini terus ditelantarin. Oh, enggak, itu sampean baca berita apa orangnya nongkrong di Samsantang? Ya, aku itu mas, aku kan sering di Samsantang tuh yang menunggu terus aku kayak dibantuin sama mas-mas Indo yang udah lama di sini, aku ditanyain, walah muka ini melas-melas, tapi ya Allah, sekarang meskipun cowok
kerja di sini tuh harus apa ya, good looking ngono lho. Ya maksudnya rupa barang iki kudu oke lah ngono lho. Aku ngrungokno ceritane sampean kok tambah ngenes makau tibae. Oh, makane rene kok engko sampean nak eling pas tau turun ning ndi? Madau ning ndi samcantang opo ning ndi? Iya. Itu masa lalu saya masih terngiang di apa? Di Makau. Samcantang ngeterno rokok, terus turune nang taman bubu, taman anjing. Terus boleh ngombe panganan gratis nang kasino. Ngadem ben yo kenangan kabeh pokoke ben gak kepanasan ya. Saya jalanin itu ya hampir 2 tahunan lah. 23 bulan Makau itu wis. Tapi dulu itu masih ngeri kayak gini enggak apa? Sama. Maksudnya biasa aja. Sama. Tapi kan enggak serame sekarang. Calo sama, ribut warung itu ya sama, jualan itu sama, lapor-laporan sama. Sekarang, oh iya. Sekarang rame. Juga sama. Terus apa jenenge buat kos-kosan juga itu kalau enggak ada izinnya semuanya juga rame ribut. Iya benar. Sewa rumah. Makanya kadang-kadang agen-agen yang di Hong Kong turun pada ke sini cari bikin boarding. Jadi buat anak yang diproses di sana sama yang di Makau kalau mau ngekos jadi campur. Jadi di kosnya. Tapi anak, untuk sekarang apa masih bisa kalau dari Hong Kong itu kan ibarat kata ya notice ngeprek itu terus bisa di sini emang bisa. Tapi kan nggak tahu visa turunnya berapa lama. Ya makanya itu kalau dulu keluarnya ke Cina. Jadi di situ kan ada portnya, di Makau itu ada portnya masuk Cina. Jadi anak-anak kalau sudah lama dijak keluar dulu terus masuk lagi. Dan tapi itu nggak boleh. Tahu, katanya belum dibuka. Nggak boleh 3 kali. Makanya anak-anak yang visanya nggak turun-turun sampai 4 bulan, ya jelas akhirnya jadi OS pisan nang Makau. Makanya akhirnya. OS di sini lebih bahaya loh katanya. Iya, makanya dari situ akhirnya mereka harus mau nggak mau cari kerjaan di Makau. Kalau visanya yang di Hong Kong nggak turun. Ceritanya dulu gitu ya. Iya, kalau visanya nggak turun, jadi batasnya itu 3 kali. Nah, terus kalau dia masuk ke, kalau dia lagi proses terus dia masuk ke Hong Kong itu.